Baik, kita boleh mulakan surah Suratul Naml ayat 84. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta sehingga iza apabila ja'u telah datang mereka. Qala telah berfirman ia. Akadzabtum. Adakah telah mendustakan kamu? Adakah telah mendustakan kamu? Biayati akan ayat-ayatku. Walam dan tidak. Tuhitu kamu meliputi. Kamu meliputi. Biha dengannya ilman akan pengetahuan. Ammaza atau apakah yang kuntum adalah kamu, tak malun kamu kerjakan. Semak semula. Ayat yang sebelumnya menerangkan. Dan pada hari kami kumpulkan daripada tiap-tiap umat, ya, segolongan daripada orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Ya, mereka mendustakan ayat-ayat Allah. Fahum yuzaun. Maka, ya, mereka dibagi-bagi. Ya, atau mereka dikurung. Maksudnya dalam ramai-ramai umat ni, Allah cabut atau ambil. Inilah manusia-manusia yang berdusta, yang mendustakan ayat-ayat Allah. Diletakkan satu kumpulan. Baik daripada puak mana? Puak pendusta-pendusta zaman dan zaman, ya, Nabi Adam sampailah ke zaman akhir. Mana kelompok ni? Ya, Allah akan cabut, ambil, ya, dikumpulkan satu tempat. Ya. Inilah puak yang mendustakan. Hatta iza jau. Ya, sehingga apabila telah datang mereka. Ya, mana mereka pun dah, ya, datang. Mana berada di kelompok itu. Qala telah berfirman ia. Akadzabtum bi ayati. Adakah telah mendustakan kamu akan ayat-ayatku? Walam tuhitu biha ilman. Dan tidak kamu meliputi dengannya akan pengetahuan. Kamu sendiri pun, ya, ilmu kamu sendiri, ya, tidak sampai ke situ. Tapi kamu dustakan ayat-ayat kamu. Amma zakuntum ta'malun. Atau apakah yang adalah kamu, ya, kamu kerjakan. Apakah yang telah, ya, kamu kerjakan? Jadi artinya, golongan ini, ya, akan didakwa di depan Allah Subhanahu Wa Taala akan datang. Kenapa? Ya, kerana mereka inilah yang keras penentangan terhadap Rasul-Rasul. Ayat-ayat Allah mereka dustakan. Maka jawablah besok depan Allah. Baik, 85. Ayat 85.
wawakoa, dan telah jatuh ia. Al-Qaulu, oleh perkataan. Dalam reket, azab. Alaihim, atas mereka. Bima, dengan sebab apa yang. Zolamu, telah zalim mereka. Fahum, maka mereka. La yantikun, tidak mereka boleh bertutur. Tidak mereka boleh bertutur. Baik, saya masuk semula ayat 85 ya, daripada surah An-Naml. Wa waqa'a al-qawlu 'alaihim, dan telah jatuh ia oleh perkataan. Maksud perkataan di sini ialah perkataan azab. Maka jatuhlah, menimpalah ke atas mereka perkataan azab daripada Allah. Bima zalamu, dengan sebab apa yang telah zalim mereka. Ya, apa yang mereka telah zalimi di dunia. Mereka menzalimi para rasul. Mereka menzalimi ya, warasatul anbiya, iaitu pewaris-pewaris Nabi yang menyampaikan risalah Allah. Mereka seksa, mereka zalimi, aniaya, fitnah dan berbagai. Maka keputusan Allah ialah seksaan buat mereka. Fahum la yantikun, maka mereka tidak mereka boleh berbicara. Tak ada alasan apa yang mereka nak putarkan. Tak boleh nak cakap. Tak ada ya, alasan apa lagi. Melainkan mereka akan terima keputusan Allah SWT di akhirat. Ya. Baik, sambung lagi. Alam, adakah tidak? Ya roh, mereka lihat. Anna, bahwasanya kami. Ja'alna, telah kami jadikan. Ayat 86. Surah An-Naml. Mana yang baru masuk? Ayat 86. Ya roh, mereka lihat. Anna, bahwasanya kami. Ja'alna, telah kami jadikan. Al-Lail, akan malam. Lias kunu, supaya mereka beristirahat, beristirahat. Pihi padanya. Wan nahar, dan siang. Mubsiro, yang menerangi. Inna, bahwasanya, fi zalika, pada itu. La ayah, la ayat, sungguh jadi tanda-tanda. Li kaumin, bagi kaum. Yu'minun, mereka beriman. Saya masuk mula. Alam yaro anna ja'alna layla. Adakah tidak mereka lihat bahwasanya kami telah kami jadikan akan malam. Liyaskunu fihi, supaya mereka beristirahat padanya. Ya, istirahat siang dengan istirahat malam tak sama. Ya, istirahat siang ya tidak ya senyenyak ya waktu malam.
Sebab Allah jadikan malam berbeza dengan siang. Siang dengan hiruk-piruk, dengan suasana bising. Ya. Jadi pada malam hari dalam keadaan yang sunyi. Ya. Ha, jadi ya, disitulah ketenangan ya manusia-manusia untuk beristirahat. Kalau tak ada malam, ramai yang tak balik. Kalau ada anak-anak, ada keluarga, ya ramai tak balik. Ya, sebab tak ada malam. Sebab ada malam itulah mereka teringat nak balik. Dah malam, dah malam. Ha, teringat nak balik. Ya, ha, jadi malam itu dijadikan sebagai istirahat. Wan nahar lain dan siang mubsirah, yang terang menderang. Dia tak sama dengan malam. Siang terang menderang untuk orang berusaha. Ya, kan mudah pada siang hari dia berusaha daripada malam hari. Ya, malam hari perlukan kepada sinaran, perlukan kepada lampu, bekalan lampu. Pada siang hari tak perlu. Ya, terang menderang Allah jadikan. Inna fi zalika laayatin liqaumi yu'minun. Bahwasanya pada itu sungguh jadi tanda-tanda bagi kaum mereka beriman. Itu dah cukuplah. Kalau mereka nak beriman, dengan tanda ini pun boleh beriman. Macam kita dengar orang beriman dengan azan saja pun dia beriman. Ha, macam itulah. Ya, kalau orang yang ya, ada fikiran, tajam fikirannya, sudah tentulah dengan tanda adanya malam, siang, dah cukup dah. Dia dah boleh beriman dah. Dia yakin dia ada satu kekuasaan yang maha berkuasa, iaitu Allah. Ya? Baik, kita sambung lagi. Wa yaumah. Dan pada hari. Yunfahu, ia ditiupkan. Bisur, pada sangkakala. Papazi'ah, maka telah gempar ia. Maka telah gempar ia. Man, oleh yang. Bisamawati, di langit-langit. Waman dan yang. Bil ardi, di bumi. Illa, melainkan. Man, orang yang. Sya'a, telah berkehendak ia. Allahu, oleh Allah. Wa kullun, dan masing-masing. Atauhu, telah datang mereka kepadanya. Telah datang mereka kepadanya. Dakhirin, orang-orang yang merendah diri. Orang-orang yang merendah diri. Baik, saya masuk mula. Wa yauma, dan pada hari. Yunfahu fissur, ia ditiupkan pada sangkakala. Sangkakala ni sangkakala yang pertama ya, bukan yang kedua. Sangkakala yang pertama. Bila Israfil, ia meniupkan sangkakala. Ha, ini kerja Israfil. Meniupkan sangkakala. Ya, sangkakala ni, ya, tak dapatlah kita nak bayangkan. Ia berupa satu suara. Suara ni, ya, suara yang membolehkan orang terkejut. Orang boleh mati
Ya. Kalau jantung tu boleh pecah bila dengar suara tu. Ya, macam seorang yang mendengar suara petih yang terlampau kuat. Kalau dia ada darah tinggi, dia boleh mati jam jantung dia. Terperanjat. Ya. Orang yang berdekatan dengan bom. Ya, kekuatan bom tadi itu menyebabkan kadang hanya ya, bukan kena bom tu, tapi terkejut dengan bunyi bom tu pun dah mati. Ya. Jantung tu jam. Macam itulah dikatakan sur, sangkakala. Hebatnya tak tahu macam mana. Ya, sehingga semua terkejut. Jadi gempar. Ya. Man fis samawati wa man fil ard. Fa fazi'a man fis samawati wa man fil ard. Maka telah gempar ia oleh yang di langit-langit dan di bumi. Bukan hanya di langit, tapi di bumi pun sama. Ya, terkejut kegemparan itu. Ya, ramailah yang mati. Bukan ramai yang mati, tapi katakan semua mati. Kerana apa? Terkejut dengan bunyi itu. Jadi bunyi itu boleh mematikan. Itu nak tahu. Bunyi itu saja dah boleh mematikan. Adalah saintis ni. Dia dapat melihat. Dapat melihat. Ada satu macam bentuk serunai lah. Bentuk serunai. Dia punya apa bawah tu, yang sebelah bawah paling besar dia, ya, menangkup dekat bumi, ya, dan dia punya hujung yang nak ditiup tu, yang nak ditiup tak dapat dilihat ke mana arahnya, dia punya panjang tu. Jadi artinya, ya, ibarat sebagai ya, apa ni, pembesar suara yang sebelah bawahnya tu dah menangkup ke bumi. Dia punya peniupnya ya menghala ke langit. Bayangkanlah kalau seandainya ditiup. Dia tak melambung semua. Ya. Yang ada di bumi ni. Tak terperanjat semua. Ya, kita pun kalau di tepi ya apa ni, pembesar suara pun kalau baru testing pun dah nak pecah telinga. Ya. Apalagi dengan makna yang dikatakan sur ini yang ditiup oleh Israfil, terkejut semua, ya, lalu mati. Ya. Kemudian ada illa tu, illa man syaa Allah, melainkan orang yang telah berkehendak ia oleh Allah. Ya, mengikut tafsirnya katanya, ya, yang meniup tak mati. Jibril, Mikail, Malakatul Maut, tak mati. Ya? Jibril, Mikail, Israfil, dan juga Malakatul Maut, ya? Dia tak mati. Itu di tafsiran illa man syaa Allah. Yang mencabut nyawa tak mati. Wakulun, dan masing-masing, atau ia telah ia mendatangi mereka kepadanya, kepada Allah, dakhirin, orang-orang yang merendah diri ataupun keadaan orang yang menghina diri. Masing-masing akan datang jumpa Tuhan dalam keadaan yang menghina diri. Itulah kejadian yang akan berlaku. Ayat 88. Wataro, dan engkau lihat al jibal, gunung-gunung, gunung-gunung tah sabuha, engkau mengira akannya, engkau mengira akannya jamidatan, beku, bracket tidak bergerak,
Kadang kita sebut perkataan jumud. Jumud daripada jamid. Ya, mana beku. Ya. Jangan jadi umat yang jumud. Mana jangan jadi umat yang yang beku. Ya, tak berpikir. Dan kita juga sebut selalu perkataan apa ni, fi'il jumud. Fi'il jumud. Ini fi'il tu beku. Macam perkataan nikmah. Itu dikatakan fi'il jumud. Bi'sa, nikmah. Ya, itu jumud. Wahya walhal ia, walhal ia tamurru, ia berjalan. Marro sahab, marro sebagai ia perjalanan awan. Sebagai perjalanan awan. Sun'ah, perbuatan sun Allah, perbuatan Allah. Allazi yang atskona, telah telah menyempurnakan ia. Kulla syai'in, akan tiap-tiap sesuatu. Innahu, sesungguhnya dia. Khabirun, amat mengetahui perkhabaran. Bima, dengan apa yang. Taf'alun, kamu perbuat. Baik, saya masuk semula. Watarol jibal tahsabuha jamidatan. Dan kau lihat gunung-gunung, kau sangka akannya jamid, yang beku. Ya, tak bergerak, tak berjalan. Wahya tamuru, walhal ia berjalan, maros sahab, sebagai perjalanan awan. Nah, maknanya, ya, kita lihat, ya, yang dimaksudkan di sini ialah waktu berlaku tempikan, ya, waktu berlaku tempikan tadi, yang kata suruh tadi. Engkau lihat gunung tu, engkau sangka dia tak berjalan. Rupanya hari kiamat itu, gunung ini berjalan. Pun hancur, ya, dan kau akan lihat macam mana berjalannya, perjalanannya awan. Macam itulah terjadinya gunungan, hancur, ya, dan ya, berhembus. Macam mana ya, hembusan apa, awan dihembus. Macam itulah. Sunallahillazi atqana kulla syai'in, perbuatan Allah yang telah ia sempurnakan akan tiap-tiap sesuatu. Innahu khabiru mimma taf'alun, sesungguhnya dia amat mengetahui perkhabaran lagi dengan apa yang kamu perbuat. Baik, kita semak sedikit tata bahasa dia, perkataan yang ada pada ayat akhir kita ambil, ya. Iaitu kita ambil perkataan ya, khabirun, ya. Khabirun ni dia pada perkataan tiga hurufnya madi, iaitu perkataan khoba dengan roh. Nah, cuba kita cari perkataan khoba dengan roh, ya. Boleh buka mic, ya. Perkataan khoba roh. Khoba dengan roh.
Muka surat apa tu? Satu, satu, tiga. Nah, yang lain boleh buka ya. Nah, satu, satu, tiga. Nah, kita tengok perkataan ya. Satu, satu, tiga ni yang lama ni. Yang baru siapa? Hawa, Hawa. Jumpa tak? Apa? Hawa dia barunya. Nah, yang baru apa dia punya apa? Dia punya muka surat. 83, okey. 83 ya. Okey, kita tengok perkataan yang bawah sekali kalau 83 ya. Yang lama kedudukannya bawah sekali ke tengah ke apa? Yang lama. Bawah sama. Okey. Perkataan dia kita tak boleh baca khobaro ya. Kita kena baca khoburo. Khoburo yahburu khubrotan, mengetahui dengan sebenar-benarnya. Atau kita katakan ya berita. Perkhabaran lah, kita kata khabar lah. Sebab ya, Melayu kita pun dah sebut perkhabaran, surat khabar ya. Okeylah, Habura telah mengkhabarkan ia. Yahburu, ia mengkhabarkan, khubrotan, makna perkhabaran. Okey, kalau isim fa'il apa Habura? Khabirun. Khabirun isim maf'ul. Mahburun. Makan. Mahbarun, zaman. Mahbarun, alat. Mihbarun, tafdil. Ahbaru, ahbaru. Ah, barisan depan. Ahbaru. Mubalaghah, letak alif tengah. Khobarun, khobarun, ya. Baik. Sekarang ni kita cari untuk daripada mudhari khobaro yahburu, kita buat PL amar dan nahi. Amar dan nahi. Ukhbur. Nahi dia la tahbur. Ukhbur la tahbur. Ya, yeah? Ah, betul ya. Yeah? Okey, sekarang ni kita nak susun daripada madi sampai ke mubalaghah. Ya. Yeah? Madi khobaro, mudhorinya yahburu. Masdarnya khubron. Kalau fi'il amar ikut mudhari, fi'il amar ikut mudhari. Ukhbur, nahi, la tahbur, isim fa'il, khabirun, isim maf'ul, mahburun, makan, mahbarun, zaman. Mahbarun, alat. Mihbarun, tabdil. Ahbaru, mubalago. Khobarun. Okey, sekarang catatkan apa yang saya sebut, catat. Ya, pertama madi. Catat. Madi, tulis. Madi. Dua, mudhari. Tiga, amar.
Empat nahi. Lima isim fa'il. Enam isim maf'ul. Tujuh makan. Lapan zaman. Masdar ada sebut tak tadi? Alat zaman. Tak, masdar, masdar. Masdar ada sebut tak? Lah, patutnya lepas mudhari itu masdar ya. Lepas mudhari itu masdar. Jadi sekarang ni sembilan zaman, sepuluh alat. Nombor sepuluh tu alat. Kemudian 11 tabdil, 12 mubalaghah. Baik, ulang balik ya. Pertama madi, mudore, masdar, fil amar, fil nahi, isim fa'il, isim maf'ul, makan, zaman, alat, tabdil, makan, zaman, alat, tabdil, mubalaghah. Okey ya, dalam segi makna pula penambahan cuba catatkan supaya sama-sama memberikan makna yang sempurna. Ya, madi. Madi. Madi letak telah ia. Penambahan makna ya, telah ia. Mudhari ia. Masdar ni sendirilah ikut nama terbitan, ya, nama terbitan atau masdar. Kemudian amar lah oleh engkau. Penambahan makna ya, lah oleh engkau. Contoh saya kata kalau tolong, tolonglah oleh engkau. Macam tu. Kalau nahi, penambahan makna jangan engkau. Misal kata aku tolong, jangan engkau tolong. Macam tu. Okey. Isim makan, isim fa'il yang. Isim fa'il yang. Kalau tolong, yang tolong. Isim maf'ul yang di. Yang di. Kalau tolong, yang ditolong. Makan, tempat. Kalau saya kata makna tolong, tempat tolong. Zaman, masa. Contohnya tolong, masa tolong. Ya, alat kita terjemah juga makna alat. Ya, penambahan makna alat. Kalau tolong, alat tolong. Tafdil, penambahan makna lebih. Seandainya maknanya makna tolong, mana lebih tolong. Mubalaghah, tersangat. Ataupun terlampau. Kalau Allah, kita gunakan perkataan maha ataupun amat. Kalau Allah, maha ataupun amat. Itu termasuk mubalaghah. Ya. Yeah. Okey, cuba letak satu susunan makna. Saya bagi perkataan pukul. Kalau madi apa pukul? Telah. Telah pukul ia. Mudhari. Ia pukul. Masdar. Pukulan. Pukulan. Amar. Pukul oleh engkau. Nahi. Yang kau pulih isim fa'il. Yang memukul. Isim maf'ul. Yang dipukul. Makan. Tempat pukul. Zaman. Masa pukul. Alat. Alat pukul. Tafdil. Lebih pukul. Mubalaghah. Tersangat atau terlampau memukul. Okey, satu perkataan lagi kita tengok dalam Quran, sun'a. Sun'a daripada sod nun ain. Cari dalam kamus. Sod nun ain. Sod. Ain gain. Pa sod dot. Sod dot.
cari pasal. Muka surat 191 untuk yang baru ya. 191 kiri. Yang lama cari muka surat apa? 221. Okey, sebelah bawah ya, yang baru sebelah bawah. Baris yang ke kiri, baris kiri sebelah baris yang berapa ni? 2, 4, 5, 5 di bawah. Sona'a yasna'u son'an membuat. Makna membuat, sona'a. Mudhari'nya yasna'u, masdarnya son'an. Cuba kita habiskan sampai mubalaghah. Madi dah ada, mudhari' dah ada, masdar dah ada. Tinggal amar. Cuba buat amar. Sona'a yasna'u, yasna'u kalau amar. Isna. Nahi. Latasna. Ya, isim fa'il. Soni'un. Isim maf'ul. Masnu'un. Makan. Masna'un. Zaman. Masna'un. Alat. Misna'un. Tafdil. Tafdil. Asna'un. Asna'un. Mubalaghah. Sonnaun. Sonnaun. Okey. Dalam segi makna, susunkan. Maknanya ialah membuat. 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 Kalau madi? Telah buat ia. Mudhari'. Ia membuat. Masdar. Perbuatan. Jadi sun'a yang kita jumpa dalam Quran tu itu masdar ya. Perbuatan Allah. Baik, kalau amar? Amar. Buatlah oleh engkau. Nahi. Isim fa'il. Isim maf'ul. Yang dibuat. Yang dibuat. Makan. Zaman. 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 Masa buat. Alat. Tabdil. Mubalaghah. Tersangat buat. Okey, dalam Quran kita jumpa ayat 87 perkataan fazi'ah. Cuba cari fazi'ah. Fazi'ah ni madi. Ayat 87. Ayat 87. Cari dalam kamus fazi'ah. Fazai. Fazai. Ain. Fa, kof, kaf. Lepas fa, carilah fa, zai. Ro, zai. Dal, zal, ro, zai. Lepas ro, cari zai. Fa, fa, zai, ain. Yang baru apa tu? 285.
Okey, betul ya, bahawa sekali fazi'a ya za'u faza'an, maknanya takut daripadanya atau kepadanya. Nah, itu dikatakan tadi dengan makna gempar. Kita terjemahkan gempar ya, telah gempar ia. Ya. Okey, telah gempar ia, fazi'a, mudhari'nya ya za'u. Masdarnya faza'an. Ya, faza'an ataupun faza'an. Okey. Amarnya apa? Ibza. Nahi. Nahi, nahi. La tafza. Isim fa'il. Fazi'un. Isim maf'ul. Mabzu'un. Mabzu'un. Makan. Mabza'un. Zaman. Mabza'un. Tabdil. Alat-alat. Mibza'un, tabdil. Abza'u, mubalaghah. Fazza'un. Okey, kita jumpa lagi satu perkataan lepas fazi'a tu, ayat 87. Kita perkataan yunfahu. Wa yauma yunfa'u nun faho. Ah, cari nun. Fa qaf kaf lam mim nun. Ya, lepas nun cari nun fa. Ya. Cari nun fa. Ya, kemudian lagi jumpa nun fa, cari nun fa dengan kho, nun fa kho. Ya. Nah, jumpa tak? Muka surat 430 untuk yang baru. Sebelah kiri. Bawah. Nafaho. Nun faho. Nafaho. Muka surat apa tu? 460. 460 untuk yang lama, buku lama. 460. Kanan kiri. Tak, muka surat dia 460. Kanan ke kiri, kan ada belah tengah tu. Garisan belah tengah tu kanan ke kiri. Kiri. Bawah. Bawah, okey. Yang lain tengok ke sebelah kiri bawah. Nafaho yanfuhu nafhon. Itu adalah makna meniup, ya. Dia bagi makna asas iaitu meniup. Sebab itu saya tadi kita kena catit. Kalau madi, letak telah ia, mudore, ia. Macam itulah. Okey, sekarang ni, kita nak lengkapkan sampai mubalaghah. Nafaho yanfuhu nafhon. Kalau amar, ikut mudore. Amar. Unfuh. Nahi. Latanfuh. Ya. Isim fa'il nafihun. Isim mubalaghah isim fa'il. Isim maf'ul manfuhun. Makan manfahun. Zaman manfahun mubalago. Alat-alat suhasi. Alat minfahun tabdil.
Anfahu mubalaghah. Nafahun. Baik, terjemahkan masing-masing mengikut kaedah sorof. Kalau meniup madi, telah meniup ia mudore, masdar, tiupan, tiupan, ya, tiupan, tiupan angin, kan yang saya sebut tiupan angin. Ya. Okey, kalau Amar, nahi, jangan kau tiup isim fa'il, yang meniup isim maf'ul, makan, tempat meniup zaman, alat mubala mubala gula mak apa bukan alat alat meniup ya tafdil lebih meniup ya kemudian mubala roh terlampau meniup Okey, sekarang ni tengok balik muka surat ayat ni ayat 86. Ayat 86. Jumpa tak ayat 86? Dah jumpa dah? Al-Quran, Al-Quran. Ayat 86, perkataan lias kunu, lias kunu, dah, gariskan ya, gariskan, lias kunu Al-Quran. Kemudian ayat 85, gariskan, yantiku, yantikuna. Dan awal ayat 85 waqa'a. Ayat 85 awal perkataannya waqa'a. Okey, makna asas yang kita terjemah tadi kalau seandainya makna yang berlainan dengan kamus kita ambil makna asas dalam terjemah tadi. Mana waqa'ah? Apa dia? Jatuh. Mana yantikuna? Ya, mana bertutur. Letak mana asas bertutur. Kemudian lias kunu? Beristirehat. Beristirehat. Ya. Jadi kita kena kena cari perkataan madinya kemudian buat sampai mubalaghah dalam kamus. Ini kerja rumah ni. Ya. Ya lias kunu lagi yantikuna dengan waqa'a. Okey. Ya. Oh, waqa'ah kita tak mau letak. Tak mau ambil. Kita tukarlah, tukar. Nanti-nanti kalang kabut. Tak nak yang kalang kabut. Ambil zolamu. Tukar zolamu. Waqa'ah tukar zolamu, ya. Zalim. Ayat 85 tu tukar perkataan zolamu. Ambil madinya zolamim tu, zolama. Zolamu. Waqa'ah tu huruf ilat tak payah. Nanti susah. Itu kemudian punya pelajaran. Okey, sekadar itu dulu. InsyaAllah kita akan jumpa lagi.